welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut videonya, tembusin dulu 2000 like-nya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke videonya. Orang gila mana yang kalau ketawa selalu aja ngumpul di celana. Mbak! Anjir, mbaknya bocor banget. Udah kendala, mbak! Susah, anjir, dibawa-bawa kayak gini yang gue pempes. Saran gue mbaknya tolong direparasi dulu, di bore up dulu, mungkin ada klep-klep yang longgar. Kok isul, cok? Kan ngomongnya cuma... Suka pelajaran bahasa? Suka. Tikus, kucing, tai, makan. Coba disusun. Tikus, makan, tai, kucing. Aduh ya. Nggak, bentar dulu nih. Kenapa tiap ngedit kayak gua yang longor, kenapa? Makan, tai, tikus. Kucing makan tai tikus gak doyan. Terus apa dong? Kesannya gue yang giblik ya. Tainya? Kucing makan tikus. Ngapain nyari tainya? Kucing makan tikus. Ya tainya kemana? Lu tai aja diributin. Kan aduh terus. Aduh. Lu berani lu sama gitu sama gue, Rizky? Gue bilang sama istri lu. Ini istri lu. Cepu gue sekarang karena gue udah tahu istrinya dia. Udah. Mana gua anjir. Jadi anak sama bapak ribut aja. Gimana ini tetangganya ini, Cok? Ngapa lagi? Ngapa lagi? Tua ya bukan. Bukan istirahat ya kan. Salat sana ibadah gitu kayak. Ngurus cucu gitu ngapa sih? Babat di kebun gitu. Nyara entok, nyara ayam. Malah. Boros mana kau? Oh, boros ini mananya sekali keluar skill habis ini. Cawas polos ini dituduh selernya tobrut. Kenapa emang suka yang tobrut? Oh. Ih, ya cowok polos itu tuh lebih apa sih namanya, lebih barbar dari cowok gua yang mau, mbak. Ini loh yang dikasih, Kak. Kakak jangan sampai ngasih Teguh Suwandi ya, Kak. Habis. beneran. Kirain editan loh. Perhatikan matanya Teguh Suwandi, perhatikan mata dia, mbaknya. Mbaknya tolong, habis nonton sah. Semua sayang pacar Teguh Suwandi. Long. Nyari pacar lah kok sayang pacar orang. Tahu ih. Bagus ya pemandangannya. Gunungnya juga indah banget. Itu di atas gunung itu ada gunung kayak gitu yang pengen gue naikin. Gunung kayak gitu yang pengen gue cemis. Anunya. Ngapa sih? Biar ngapa gitu. Kami tahu lu gak mesti kayak gitu juga. Cebong suket. Cewek berbiking sisi kitit. Banyak banget baru singkatannya ya. Bagus ya gunungnya. Iya bagus banget. Langitnya cerah. Cerah banget. Cem. Oh senam nih. Waduh. Oh ini kayaknya masa mudanya. Iya. Modi gak sanggup nengok kan. Iya gak sanggup. Lo ngerti gak sih kayak lo Modi. Cinta mobil tua. Nih gue cinta mobil. Iya, tua nih umurnya. Iya mobil tua. Kenapa? Lo Modi semuanya lo ganti. Spare partnya lo ganti dengan baru. Rasanya apa? Rasanya enak. Ya enggak. Tetap sama kan. Tetap tua. Iya. Bro bisa bro. Tetap kendor juga. Habis pikir. Ya Allah. Gak apa-apa. Ini mungkin terus, hiburan Nek. Neneknya ya. Kasih paham Nek, bukan ngurus cucu ya, malah bikin konten bagus. Oh kakek sepake. Juga ikutan gas. Gua bingung gimana cara nyuruhnya kakek-kakek bikin konten guys. Kasih paham Nek. What sick. Respect gua nih. Ya ampun, sehat-sehat ya kakek, nenek. Gak ada sama gue gak guys. Gue tuh gue masih mikir kalau misalkan nenek gue gimana gue cara ngomong nenek bikin konten TikTok yuk. Nenek joget-joget. Kayaknya gue drepetin seminggu anjir. Ngadu nenek gue sama mama gue. Jamin gue. Kayaknya itu dari nenek gaul ya. Niat nyirit malah jadi penyakit.
gitu banget. Apa anjing suaranya tuh? Bang, kayak ada mesin sinsu dalam paru-paru lo. Coba yang Sergio Ramos, Bang. Apalagi, apalagi? Anjir. Paling RK modar kulit L300. Itu lebih parah sih. Aduh. Yes. Aku mau yang merah-merahnya aja deh. Wip. Oke, boleh-boleh nih. Wip, nambah lagi. Merah ya? Heeh. Bukan ngelap Honda nih. Panas ya. Gerah. Oh, itu dia. Itu segepok juga hilang enggak apa-apa sih. Terus. Ada lagi? Boleh. Lo belum tahu Sandra Dewi. Dibanding duit Sandra Dewi kayaknya kalau ini kayak recehannya sih. Iya. Pengen lo kayak gini kan reaksi gue kan? Iya, harusnya kayak gini, gitu. Pengen lo reaksi gue? Harus dibawa enjoy aja. Wah, malah jadi anak spesial. Tolong banget, siapa yang punya kerja ini? Gua kira TikTok gua keblokir, gua bikin akun baru, gua aman dengan yang seperti ini. Ternyata enggak. Editan-editan seperti ini. Ternyata tidak. Episode berapa itu, Bang? Gua belum nonton. PHP ketemu bestie yang aku kaya raya, ternyata rumahnya gubuk derita. Waduh. Kecep banget, Cok. Nah, kan? Emang kalau kayak gini, omongannya tinggi banget. Kenapa sih banyak banget bapak-bapak yang nyaman kayaknya didandanin seperti itu ya guys? Iya. Harus rumah bagus ya, boleh bergaya. Enggak juga sih, maksudnya sesuai kemampuan aja gitu. Kita harus bergaya itu boleh, itu hak kalian juga. Kalau kalian punya uang, ya jangan udah pakai aja, jangan sampai ngutang gitu. Banyak kan itu teman-teman gua ngutang buat di story, di Instagram, setiap hari itu kayak sadar. Wah, kemewahan, hedon banget hidupnya. Padahal kenyataannya gak begitu. Maksud gue tuh, di mana-mana. Di umur-umur yang emang kita udah tua begini, emang masih perlu, gue tanya sama lo, emang kita masih perlu pengakuan dari orang? Enggak. Perlu emang? Enggak. Pengakuan bahwa kita tuh banyak duit? Enggak. Pengakuan bahwa kita tuh sering jalan-jalan? Enggak. Nongkrong sana sih? Enggak. Perlu emang? Enggak. Kagak, bro. Iya. Please lah. Mode malam. Mode malam. Anjir. Lek Jakob mode malam, guys. Standing enggak tuh? Mode siang. Nyangkut. Kawannya nabrak enggak tuh? Kalem, kalem. Jakob C yang asli itu yang mana sih? Gua enggak tahu yang asli mana, yang jelas Bang Jakob bukan orang Jawa loh. Si Julia enggak pernah ketemu. Adek lo. Apaan? Apaan? Kata kuap anak yatim dapat pahala tambah lagi. Ya. Jangan ya, gitulah. Ya nyuapin kan baik. Dapat pahala kok. Iya sih. Kita coba unboxing terbaik Indonesia. David, aku suka banget sih nonton. Saya nontonnya yang di TikTok aja gitu yang lewat. Aduh. Kok jadi ke situ? Wow. Oh iya sih, dia kan unboxing juga. Untung bukan itu bereaction anjir, unboxing. Ya, gua enggak membela, tapi sebenarnya emang udah kewajibannya di Bea Cukai itu apapun barang yang masuk itu di dicek. Unboxing. Iya. Cek dulu gitu ya, guys ya. Emang siapa tahu ada bawa yang enggak kan? Gitu. Kok baru sekarang sibuk sih? Dan dulu seperti itu, cuman kadang emang ada yes, itulah. Gila, you tau, ice comb macam radio, basic kaki. Gila memang gempa, you tau. Wah, gila style. Ice pass member, I member, I tak tahu. Apa itu? Sayang, buat apa itu? Ih, sekarang ada horor. Ada versinya ya. IED, udah siap. Langsung berhenti. Mampus lu. Mampus. Tak tahu. Anjing gue gak sanggup, Cok. Gue mending direpetin my scene daripada ditengokin kayak gitu, guys. Bener. Anjing itu ngeri banget sih. Itu udah kayak marah banget gitu, sampai gak bisa meluapkan lagi. Jadi idiot, bangke. Malah kejang-kejang, anjing. Jadi anak spesial. Emang harus begitu, Bang? Biar apa, tetap kena juga. Mulai tantrum terus.
cari aman ya. Gue kayaknya serem banget anjir cara ngeliatinnya. Dejak ngomong gitu bang. Santai. Demi story IG. Ya ini. Anjir, kenapa orang sekarang banyak banget bikin begini sih? Siap join Master Chef. Alah. Kalau duit di sini cepet limpul ya. Ya udah, pakai cepet limpul terus. Sisa kalah 20 untuk di rokok. Enggak ya, pakai cepet limpul aja masih kurang. Kurang tinggi. Ya udah, belanja kita. Ayo Le, apa lagi? Ngapain gua tengok ayah anak ini? Kalian jangan kayak gitu. Siapa tahu adik ini lagi kesusahan. Iya benar. Apa kau deh? Tuh kan. Kau kan belum kupukul. Ya udah ayo, udah tekan gigi ini. Kok gitu? Ini udah mulai kurang. Kentang barangnya gitu. BNN tolong Pak. Tolong banget nih. Biasanya tuh yang sangat mendalami gini emang diambil dari kisah nyata. Bisa jadi. Kenapa sih banyak banget orang yang brandnya brandingannya Sebi, Cok. Ke arah Tenggara, lalu belok kiri. Apa? Belok kiri, lalu belok kiri. Astep. Map segede gaban loh. Awas aja kalau sampai kesasar ya. Kurang gede itu, Kak. Enggak ngaruh anjir. Enggak. Udah. Memang ditakdirkan Google Maps tidak untuk wanita. Jadi kalian buat para wanita tidak usah sosok jago membaca Google Maps. Iya benar. Kenapa sih? Mau jual bro? Mau cek dulu paling apa ya? Oke, Air Jordan bro. Otaknya ada tulisan mie goreng Aceh ini. Mie goreng Aceh enak loh. Cantengan nih lu ngerti gak sih yang luka di dalam jempol yang besar jempolnya gitu guys. Dari mana StockX? Dari Kit Avenue? Dari mana bro? Istiqlal. Lagi rame ya konten-konten kayak beli sepatu gitu. Gue juga gak tahu kenapa ada orang beli sepatu dan dari beli sampai dijual kembali itu tidak pernah dipakai. Lo beli, lo ya jual, mungkin masih new, kegedean gitu atau kurang duit. Gede mungkin. Mobilnya ada, cuman permasalahan gua. Sepatunya kayak kemarin tuh gua nengok ada yang harga 1.200.000. Orang banyak duit nih. Hobi nih. Ngapain dijual? Kan mendingan kalau emang enggak mau disedekahin, Cok. Tiap langkahnya ya, apalagi dipakai gitu, tuh salat Jumat. Pikiran orang.